Yes, DJ. Sedikit tapi pasti ya. Ih, cakep bos. Cakep lah. Larang. Iya. Oke, jadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Saya bersih-bersih dulu ya, nanti yang sebelah saya lanjutkan. Oke. Okay. Ini baterainya masalahnya beleret. Oke. Sambil lap. Yang penting kan intinya ceritanya kamu tahu. Oke. Okay. Oke, okay, guys, kerangka sebelahnya seperti kita lihat desainnya ya. Mbak, saya ini mencari gambar yang jelas itu susah banget, guys. Biar teman-teman bisa ya, yang jalurnya seperti itu baru ini di Indonesia. Ya om. Karena saya barusan dapat idenya barusan. Oh gitu ya om. Ya. Ada yang bilang atau mungkin ada yang berpikiran, wah itu mau-maunya om Bawor gitu ya. Memang mau-mau saya, tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian, adalah bebas, gak harus kayak gitu. Gak ada yang terus ngomong ini harusnya kayak gini kenceng leh. Enggak, intinya berarti kamu harus punya hayalan. Kamu maksud gak hayalan? Maksud pak hayalan logika bayar. Logikamu masuk. Bukaan crankcase, bukaan membran ke arah mana, membrannya kayak apa, kompresinya kayak apa, butuh lidah membran yang tebal seperti apa, bentuknya belah tiga atau mungkin kotak blok, contohnya gitu. But, belum lagi nanti terpengaruh sama side skirt piston. Apa itu pak? Nah, sisi samping dari buntut piston. Seperti apa maksudnya? Kamu malas ngambil pistonnya ya, nggak tahu. Oke, tekan dulu. Ambil, malas. Bentar, pistonnya mana ya? Ini nih. Coba. Nih. Lubang ini pistonnya merek apa sih, Ki? TK. Merek TK. Waduh, TK Racing dengkulmu. TK Racing dengkulmu nih. Oh iya, ini TK beneran nih. Oh iya, itu. Pada saat piston. Males. Perkas sudah baru diambil belum? Oh iya belum. Tadi itu terus? Jam 5 ya, belum ya? Tutup. Quarteran? Iya, quarternya belum. Oh, sudah jadi? Iya. Cabira gue? Tadi. Telepon? Si buka kurayan? Tak jauh ciki. Masih pak? Ya koplo lu, jangan ngangilin ini malah. Oh, bentar guys, skip dulu guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Lanjut lagi pak.
Ini lagi ngepasin sama crankcase-nya ya, Pak? Iya. Tuh guys, ini lagi ngepasin sama crankcase-nya piston. Nah, losok. Nah, ini contohnya. Tadi jalur sudah saya buat di bawah. Dari sini, Mbak. Dari sini bisa mengalir ke sana. So, tanpa mengurangi banyak material. Jadi tidak rakus semuanya dipotongin gitu biar ini lari ke sana. Karena proses isepannya itu enggak kayak gitu. Proses isepannya itu begini. Nih, lihat. Pada saat piston mundur, set gitu ya. Dia akan menekan semua yang ada di sini untuk keluar ke sana. Sampai dia turun di bawah. Nah, kemudian pada saat dia maju, set gitu ya. Maka membran akan membuka di sini. Nah, yaudah, membrannya akan buka di sini. Menyedot bensin. Seharusnya kan bensinnya ke sini. Iya. Muter. Karena ini di bypass, bensinnya akan langsung mengisi ruangan transfer di samping. Ini nih. Akan mengisi ruangan di sini, langsung masuk ke situ. Paham? Paham, paham. Sehingga dia lebih cepat. Bali ya. Oke. Udah. Udah. Oke. Seperti apa proses lengkapnya? Bentar, saya pause dulu itu. Saya mau bersihin ini, kertas yang mau saya pasang. Oke guys, kita pause dulu. Oke, lanjut lagi. Oke, ini sudah saya pasang semua ya. Jadi di sini kalian akan lihat bagaimana sih fenomena arah aliran atau sedotan atau segalanya lah yang berada di dalam ruang crankcase ini nih. Ya. Nih. Kalian bayangkan jika belum ada pemadat. Ya. Jawa Suwen, ya pindah. Jika belum ada itu. Ya, pemadat tem. Ya. Belum, kalian bayangkan betapa tingginya, betapa rendahnya di situ, tapi itu standar. Oke. Maksud enggak? Maksud. Kompresinya standar. Nah, jika semakin padat ruangan di dalam crankcase ini, maka akan berpengaruh kepada lebarnya bukaan lidah membran. Adik, ya. Ya, kalau di sini kompresinya gede kan sedotannya kencang, buka membrannya pasti jauh. Ya. Bensin ya. Yang masuk pasti banyak. Hmm. Ini kuncinya. Okay. Tetapi efek buruknya adalah jika di sini terlalu padat, monturnya ngempos di bawah. Ya, kebalik. Kalau kamu kompresi atas sekunder padat, bawahnya galak. Oke. Okay. Tapi kalau kamu kompresinya padat di bawah, di sini, ya. Kompresi primer, uh-uh. Bawahnya ngok. Oke. Solusinya bagaimana? Pasti lubang portingnya, kanan-kiri transfernya, dan semua harus diatur ulang pada saat kamu memperpadat ruangan crankcase. Bagaimana caranya pada RPM rendah? Tidak banyak looping masuk ke lubang knalpot. Looping dari lubang transfer yaitu pada saat ini ditonton. Oke. Kita mulai dari piston posisi stop. Iya. Bentar Pak, ngambil senter ini. HP-nya, kameranya baterainya habis. Ambil power bank, tanya sama Excel atau ini. Oke. Maksudnya ke beli itu, so? Lihat dari lubang. Mana? Ada sayangnya kok. Oh iya.
Tunggu sebentar guys, kita ngambil powerbank. Dah. Pada saat piston top, dilihat ini piston top. Ya. Apa yang terjadi fenomena ini? Terjadi percikan api kan? Ya. Mengakibatkan si piston mundur. Ya, piston mundur. Mundur ke belakang. Das, perhatikan situ. Das. Sampai lubang buang terbuka. Oke, lanjut Pak. Lanjut maksud orang. Lanjut maksud. Masih masuk ke warbank. Yo. Terjadi ledakan. Iya. Memukul kepala piston mundur. Sret. Sret. Ya. Sampai dengan lubang knalpot terbuka. Kameranya sih ngaktif ya, males bokongnya sih. Iya. Ya apa nih? Sini dulu, di dari sini. Sret, di sini isinya gas. Gas sudah terbakar nih. Sudah meledak nih. Nunggu sampai dia terbuka lubang knalpot. Dor, dia mulai masuk ke sana tuh, buang. Ya. Hop. Oke. 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 Kita ulangi. Dari top kejeblugan ke pistonnya, kejedoran, terledak. Terkena ledakan, mundur, tes. Membuang gas buang. Masuk ke lubang knalpot. Ya. Oke. Oke. Oke, kita lihat lagi dari sini sekarang. Ini saya topin, kamu lihat dari belakang. Dari pistonnya itu lihat dari belakang. Terjadi ledakan terus mundur sampai lubang knalpot terbuka. Das. Lihat pistonnya, sok. Yang dilihat pistonnya. Ulangi. Koplo sih. Jadi ledakan deh sampai lubang knalpot terbuka. Ya. Posisi piston berubah ora? Berubah. Oke. Menekan yang ada di bawah kan? Betul. Selain mengeluarkan yang ada di depan, karena pistonnya mundur membuka lubang knalpot, tetapi ruangan crankcase ini akan tertekan oleh piston. Betul. Sehingga apa? Kalau di sini ada campuran bahan bakar, pasti dia akan muntah. Muntah kemana? Ke lubang transfer, ke samping-samping sini. Ke lubang transfer yang di bawah itu, kamu lihat sini. Oke, ya. Kelihatan. Mana bank settingku ya? Maksud orang kau yang ngomong maksud. Maksud Pak. Awas kayak tertakoni bergoro bisa jawab tempiling kau. Mundur. Ya. Das. Menekan yang ada di sini. Ya. Di sini tuh sudah terbuka. Gerak ya. Sini sudah terbuka. Oke. Okay. Maka yang di sini akan keluar ke sana. Yang di dalam sini tertekan. Hei. Dalam sini tertekan. Oke, sehingga apa? Sudah mulai ngisi masuk ke dalam transfer. Iya. Keluar apa belum ke sini? Ya belum terbuka. Oke, dilanjut lagi. Terus, ini masih membuang terus. Iya. Sampai dengan transfer terbuka, maka tekanan yang ada di belakang. Iya. Akan muntah ke depan. Jess. Iya. Paham. Begitu juga push port terbuka ini, das, akan mengumpulkan tekanan dari sini dan dari sini dikumpulkan di depan. Apa enggak masuk sini? Masuk Pak, bolong. Kalau kamu enggak ngerti portingnya, masalah tekanan dan segala macam. Ya. Ngerti?
Begitu juga desain knalpotnya kamu nggak benar, maka bahan bakar akan loncat ke situ pada saat RPM rendah. Ya Pak, ya mudah. Paham. Oke. Jadi keuntungannya kompresi padat di sini adalah untuk membuka membran lebih lebar. Ya. Tetapi efek negatifnya adalah bahan bakar akan banyak yang lompat dari sini ke situ. Karena sehingga dengerin dulu. Sehingga gimana caranya gas buang yang sudah terbakar harus bersih dibuang ke knalpot sebelum lubang transfer membuka. Ya. Artinya kalau kamu mau madetin di belakang, lubang knalpotmu harus lebar. Oke, maksud agar apa? Bersih, des lebar sih. Iya. Langsung bersih. Itu contoh trik gampangnya. Oke, bagi kamu yang kepengin ngerti lebih dalam tentang batak. Gabung ke mana ya, Sok? Ke channel apa ya? Channel Dikoy Sebuahan, Bos. Tetap, Wek. Iya, sama ikutin grup. Grup apa? Telegram. Oh, iya, grup. Linknya ada di deskripsi. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi beginilah drag. Tapi waktu itu ada garapan yang harian. Saya buat begini juga. Biasa-biasa aja tuh. Ya. Lancar-lancar aja, cuman lebih boros bensinnya. Ya. Padet di sini bukannya banyak cus gitu. Cus, iya. Betul. Nah, kalau kamu balapan mau nyari irit. Ini balapannya nyari menang. Banter. Berarti boros bodoh ya. Bodoh amat. Tapi yang jelas kalau kamu bensinnya sudah boros, harus sebanding dengan powernya. Iya, harus. Iya kan? Harus. Nah, ada obrekan yang bensinnya sudah boros, motor nggak bisa lari. Banyak. Karena apa? Salah pemahaman di situ. Oke. Gitu loh ya. Oke. Terima kasih modifnya. Ini sudah lama sekali. Duh, Chan. Apalagi? Kurang banyak ini. Oh, jadi setting pira sih kok. Oh, iya. Sudah menarik mulai dia besok lagi ya, guys. Terima kasih udah ngikutin channel Dikoy Racing. Semoga ini bisa membuat pikiran Anda mumet atau terbuka lebar seperti Oke, besok lanjut lagi konten-konten yang menarik. Terima kasih sudah. Kalau dia mampu membuka membran lebih lebar. Sweat bensin yang masuk banyak. Jadi nggak responsif karena apa? Membranmu lemes. Oh, berarti iya. Gimana ya? Lanjut besok, ikutin terus di Dikoy Racing. Oke, terima kasih guys sudah ngikutin. Besok sambung lagi.